pekerja ialah Encik Muhammad Faizal Abdul Manaf. Salam sejahtera warga senegara yang dihormati. Sebagai seorang pengundi yang bertanggungjawab, anda mahu agar undi anda tidak dipersia-siakan. Bagaimana dapat anda melakukannya? TAP akan membentuk pemerintahan selepas ini. Ia suatu yang pasti. Malah pada 2011, apabila rakyat Singapura menzahirkan rasa kurang senang, TAP menang 81 kerusi daripada 87 yang ada. Meskipun ia hanya menang 60% undian. Jika anda tinggal di kawasan undi yang ditandingi parti pekerja, TAP tidak memerlukan undi anda untuk membentuk pemerintah. Namun, kami memerlukan undi anda. Di tengah-tengah kebimbangan COVID-19, TAP boleh memenangi kesemua kursi dipertandingkan di parlimen. Percayalah, walau apapun yang dikatakan TAP, ia sebenarnya tidak memerlukan kesemua kursi sebagai mandat untuk pemerintah. Undi anda kepada parti pekerja akan diperkirakan dalam tiga cara. Pertama, kami akan menyorongkan isu-isu yang APAP enggan atau tidak mahu ia diketengahkan. Sejak 2015, kami telah mengetengahkan di parlimen topik seperti langkah mengukur penerimaan rakyat terhadap peningkatan GST, skandal Keppel Offshore dan Marine, dan pindaan perlembagaan terhadap pilihan raya presiden dipilih. Di antara sekian banyak isu lain. Tidak ada seorang pun APAP mengutarakan soalan parlimen tentang pendedahan rasuah di Keppel Offshore dan Marine. Hanya AP Parti Pekerja berbuat demikian. Berkenaan GST, kami mendesak pemerintah untuk mendedahkan ramalan perbelanjaan dan pendapatan sebelum mewajibkan rakyat Singapura membayar kadar lebih tinggi. Kami mendedahkan isu-isu pemerintahan dan beban kewangan ke atas rakyat Singapura. Dengan membincangkannya, kami membantu anda memastikan pemerintah dipertanggungjawabkan. Dengan mengetengahkan soal periuk nasi, kami mengingatkan pemerintah tentang perkara yang mereka mungkin mereka tertepikan atau lupakan. Kedua, undi anda untuk parti pekerja akan mendorong warga kita yang ikhlas dan berkemampuan untuk tampil bagi pilihan raya akan datang dan berbanding bertanding sebagai calon parti pekerja. Suara baru dan pelbagai ini memerlukan dorongan anda. Undi anda bererti usaha pendukung parti dan sukarelawan dalam menjalankan penyelidikan parlimen, sesi bertemu penduduk, lawatan rumah ke rumah dan pengagihan makanan diiktiraf. Undi anda akan menarik sukarelawan dan calon baru. Ketiga, dengan mempunyai anggota parlimen parti pekerja yang rasional, bertanggungjawab dan dihormati di parlimen, kami dapat mempertahankan kesejahteraan negara. Singapura perlu dilindungi dari penguasaan penuh satu parti sahaja dalam parlimen yang membolehkan sejumlah kecil orang berkuasa sepenuhnya. Impian dan kepandangan kami adalah untuk Singapura mempunyai demokrasi yang sihat di mana ada dua atau tiga parti yang dapat membentuk pemerintah yang cekap dan jujur. Kami telah mengambil iktibar dari pengalaman negara lain bahawa kuasa boleh jatuh ke atas tangan orang yang salah. PAP tidak kebal dari risiko demikian. Penilaian sendiri yang dilakukan TAP boleh gagal. Jika orang yang salah menunjukkan temelangnya hanya selepas menduduki jawatan tertinggi negara, Singapura akan punah. Perlindungan sebenar bagi rakyat Singapura adalah politik, ekonomi dan sivik yang kukuh, institusi masyarakat yang tidak menyeberangi mana-mana pihak. Itu yang kita perlukan. Parti pekerja tidak dapat membentuk pemerintah selepas ini. Kami bertanding kurang dari 10 kerusi, tetapi kami menawarkan calon-calon terbaik. Mereka boleh saja menyusul laluan lebih mudah dengan menyertai PAP atau langsung tak mencuburi politik. Tapi mereka telah melangkah sejauh ini dan berhadapan laluan yang mencabar. Kerana seperti anda, mereka cintakan negara ini. Rumusannya, undi anda untuk parti pekerja adalah untuk undi, untuk suara berbeza yang berupaya menyoal PAP diperlukan bila diperlukan. Ia adalah undi untuk menurunkan bakat berwibawa untuk bertanding dalam pilihan raya akan datang. Akhir sekali, undi untuk kami adalah untuk memeriksa dan mengimbang demi melindungi kesejahteraan Singapura untuk generasi mendatang. Manfaatkan undi anda, undilah parti pekerja. Terima kasih.